Salam Pramuka. Sekretaris Jenderal Kuarnas, Kamayor Jenderal TNI Purnama, Dr. Bachtiar SIP MAP, membuka rapat evaluasi revitalisasi pengabdian masyarakat tahun 2022 di Gedung Sarbini, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Senin 24 Januari 2022. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 24 Januari sampai dengan 26 Januari 2022 di TRW, Cibubur, Jakarta. Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan.